Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Saudaraku, di bulan Ramadan ini banyak sekali ibadah, amaliyah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Namun sedikit sekali orang yang tahu amaliyah-amaliyah yang terbaik di bulan Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa di bulan Ramadan, di samping kita melaksanakan puasa, melaksanakan sholat sunnah tarawih, kemudian memperbanyak kegiatan-kegiatan positif, ada satu amaliyah terbaik di bulan suci Ramadan yang tidak dapat diukur pahalanya, begitu besarnya, begitu banyaknya, yaitu adalah memperbanyak qiraatil Quran. Di bulan Ramadan kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Fikuli makan, fikuli waqt, dimanapun, kapanpun, di kamar, di masjid, di rumah, di saat kita sedang duduk-duduk oleh teman-teman, maka perbanyaklah baca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran terdapat keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Jadikan Ramadan ini lebih baik dari Ramadan kalian sebelumnya. Di tahun kemarin Anda berhasil menghatamkan satu kali Al-Quran, maka diusahakan di tahun ini ditambah menjadi dua kali atau bahkan tiga kali. Dan setiap Ramadan-Ramadan berikutnya, perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena tidak ada satu jaminan pun yang mengatakan kita akan berjumpa di Ramadan-Ramadan berikutnya. Jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhirmu, maka perbanyaklah amaliyah, khususnya membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Maka Al-Quran akan memberikan syafaat nanti di yaumil kiamat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.